One, two, three, four. Muka lu jontor. Eh, turun lu! Ngapain lu naik pohon begini? Aduh, turun lu! Gak mau, emak galak. Ntar kalau aku turun, pasti kepala aku dicelup-celupin lagi di kuali kuah soto. Agak! Yang nyelupin kan bapak lu. Tapi emak bantu ngitungin. Kalau belum 20 kali, gak boleh udahan. Anak sendiri dikata teh celup. Udah, turun sini buruan. Gak usah kayak beruk lu, dikit-dikit naik pohon. Turun! Gak mau. Turun! Gak mau turun! Apa perlu di demo mahasiswa dulu baru lu mau turun? Susah amat suruh turun lu. Kayak oknum pejabat gak tahu diri. Kerja kagak becus suruh turun gak mau. Anjing, bodoh amat. Pokoknya aku gak mau turun. Nih, emak aku bilangin. Dengerin nih, dengerin Cipung mau ngomong. Cipang, Cipung! Gak usah ngaku-ngaku lu. Nama lu tuh Kimin. Lagian, emak ngapa ngasih nama begitu sih? Kenapa emang? Gak ada keren-kerennya. Temanku namanya Albert, Juan, Daniel. Aku tuh Kimin. Ngapa jadi bahas nama lu? Gak usah ngalihin pembicaraan lu. Udah turun, buruan. Kenapa anaknya, Bu? Ini nih, di rumah mecahin gelas. Takut saya marahin malah naik pohon, gak mau turun. Oh, ayo ada turun. Gak boleh gitu, bikin orang tua khawatir. Nanti kalau jatuh gimana? Kalau jatuh ya naik lagi. Tuh, emang anak bandel amat lu ya? Turun gak lu? Kalau gak mau turun, pohonnya mak tebang nih. Tebang pakai apa? Pakai cutter nih. Kelamaan, 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 Bu. Sampai Lebaran Haji 2024 belum tentu tumbang itu pohon. Lah terus gimana nih anak biar turun? Ini kan si adek naik pohon gara-gara mecahin gelas takut ibu marahin. Kalau ibu nyuruh turunnya sambil marah-marah, yang ada si adek tambah takut. Harusnya lemah lembut ngomongnya. Ayo deh turun. Turun gak lu? Enak anjing. Gue dikata anjing. Gue robohin juga ini pohon. Abang, bang, sabar bang. Bang, abang, anaknya malah kegirangan loh. Asik. Oh, udahan bang, ayo goyang lagi. Bu, apa? Panah aja ya anaknya biar jatuh. Jangan! Aku dengar ada yang teriak-teriak dari sini. Ada apa? Anak gue naik pohon kagak mau turun. Di rumah abis mecahin gelas takut gue marahin bang. Waduh, ini bocah pasti trauma. Karena sebelumnya tiap ngelakuin kesalahan pasti orang tuanya ngamuk. Alah mak. Tapi sekarang saya udah bilang gak bakal marahin dia bang. Lagian cuma mecahin gelas kecil. Gampang. Beli lagi. Gampang ambil lagi. Ngambil di mana? Ngambil di hajatan orang bang. Saya mah gelas piring gak ada yang beli. Pantes orang kelar hajatan ngitung gelas piring banyak yang hilang. Dibawa pulang dia rupanya. Terus anak gue gimana nih bang? Dek turun dek. Malah tidur. Lah pada kelamaan lu dialognya. Eh adek, ayo turun. Mau sampai kapan di situ? Ayo turun. Kalau turun nanti om kasih es krim nih. Lo punya es krim, lo punya kuasa. Tai. Saya ditaikin. Gimana dong anak gue bang? Kalau udah gini jangan teriak, jangan marah-marah. Nanti dia tambah takut. Bujuk dia lemah lembut, pelan-pelan. Ngomong dari hati ke hati. Nah, biar aku bujuk dia. Tolong ya bang. Adek, setiap orang pasti pernah ngelakuin salah. Enggak apa-apa, proses hidup memang begitu. Yang penting jadiin pengalaman dan pembelajaran. Biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama di masa depan. Tapi aku nggak sengaja lari-lari di rumah. Nyenggol gelas di meja terus pecah om. Iya gak apa-apa, mama adek juga bilang tadi dia gak marah. Yang penting lain kali hati-hati ya. Iya om, kalau ngelakuin salah jangan lari. Harus berani tanggung jawab dan minta maaf. Itulah laki-laki sejati. Wah keren. Nah sekarang adek nurut sama om ya. Iya om, ayo sekarang ikut om. Ayo. Nah adek kurang tinggi dari tadi. Saipul! Apa? Malah dinaikin lagi. Kesal kali lah aku sama keluarga ini. Udah tebang aja ini pohon.